kita sama-sama wahai penduduk kota Depok. Depok. Kota Depok. Ayo kita semangat dalam memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita luntur. Titipkan putra putri kita di pondok-pondok pesantren seperti ini, yang insya Allah dari tempat ini nanti mereka akan menjadi putra putri yang soleh soleha, yang alim dan berakhlak. Bukan cuma ilmu, tapi akhlak dan adab mereka dapatkan di tempat ini. Di tempat ini pula insya Allah akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia para ulama yang tidak didapatkan di tempat-tempat lain. Di tempat ini pula insya Allah putra putri kita selamat. Putra putri yang insya Allah akan meneruskan perjuangan almarhum almarhurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Saya ingin datang sering-sering ke kota Depok supaya Depok menjadi kota solawat, supaya Depok berkembang terus solawat tanpa ada hentinya. Ayo terus kita Depok jadikan kota solawat. Dan insya Allah ini sebagai cita-cita tadi daripada keluarga almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syaihu. Dan cita-cita kita semua sebagai ahli sunnah wal jamaah, insya Allah dengan kota Depok jadi kota selamat, insya Allah semuanya akan selamat. Ya, mari kita tebarkan selawat. Terus kita berjuang untuk menunjukkan bahwa kita adalah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti orang-orang yang telah mendahului kita. Seperti tadi kita lihat manakib daripada almarhum Al-Fakrullah yang malam hari ini dihauli 25 tahun yang lalu. Tetapi peninggalan beliau terus sampai yaumul kiamah tidak akan hilang. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Coba kalian lihat bagaimana saya misalnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, Syekh Abdul Qadir Jilani, sudah berapa ratus tahun yang lalu tetapi amal kebaikannya tidak pernah punah atau sirna, justru setiap tahun tambah meningkat. Kenapa? Karena mereka adalah ulama-ulama ikhlas dan beradab berakhlak. Beda kalau kita ini beradab, punya ilmu, mungkin banyak ilmunya tapi tidak dibarengi dengan akhlak, percuma ilmu tersebut. Adab harus diunggulkan baru ilmu. Jadi jangan orang cuma mencari ilmu, menghafal Al-Quran tetapi mencaci ke sana, mencaci ke sini, menjelekkan sana, menjelekkan ke sini. Tidak pernah terjadi dari pondok pesantren ini. Di tempat-tempat kami tidak pernah ada orang yang suka mencaci. Di tempat kami, kalau ada orang yang mencaci kami, justru kami mendoakan mereka, bukan membenci mereka. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Mari kita kuatkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah ini. Terus kita bersama Nahdlatul Ulama ke depan untuk membangun masyarakat, terutama masyarakat Depok, menjadi masyarakat yang berakhlak, beradab dan berilmu. InsyaAllah ke depan kita selalu begitu. Nanti mungkin ada pembawa acara apa-apa yang memberi tausiah, bukan saya hanya mukaddimah. InsyaAllah kita akan selamat. Dan memang hari ini saya sebetulnya agak flu berat, tapi flu ini akan hilang. Berjumpa dengan kekasih-kekasih, berjumpa dengan beliau adalah orang Solo juga. Alhamdulillah Pak Yai kita ini dari Al-Mu'ayyad. Alhamdulillah kita gembira. Dari masuk tadi kita hati selalu gembira, senang melihat tadi bagaimana kita berziarah ke makam beliau. Terus bagaimana kita melihat di pondok putri tadi, bagaimana kita melihat putra-putra di sini. Masya Allah, jazakumullah khairul jazak. Semoga kalian semua menjadi manusia-manusia yang dibanggakan Rasulullah, pemuda-pemudi yang dibanggakan guru kita almarhum almarhumlah Kyai Haji Ahmad Syaihu, dan yang dibanggakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dibanggakan oleh Mbah Wahab, dibanggakan oleh para ulama-ulama kita, dibanggakan insya Allah oleh seluruh kiai-kiai ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita semua semangat. Mari kita satukan barisan kita untuk benar-benar menjadi diri kita ini adalah murid-murid daripada Kiai Haji Ahmad Syaihu. Adik-adik menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ayo, mumpung masa muda ini masih ada kepada kalian. Nanti kalau sudah tua kalian menyesal. Mumpung tidak ada penyesalan terakhir, saat ini Anda harus betul-betul mencari ilmu. Gunakan kesempatan ini, karena kesempatan tidak akan datang dua kali.
Waktu muda tidak akan datang dua kali. Waktu muda ini adalah waktu untuk mengejar ilmu dan untuk menjadikan diri kita, kita cetak menjadi manusia-manusia uswatun hasanah, contoh bagi manusia yang lain. Ya, adik-adik, saya doakan semua kalian insya Allah sukses. Kalian akan menjadi adik-adik yang insya Allah kedepannya akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan sukses dunia dan akhiratnya, baik putra maupun putri. Jangan memikir tentang dunia, karena dunia ini milik Allah. Sewaktu kalian dekat kepada Allah, apapun yang kalian inginkan pasti akan dikasih oleh Allah. Karena dunia bukan milik manusia, dunia bukan milik pemerintah, dunia bukan milik orang-orang kaya, dunia adalah milik Allah yang Maha Kaya. Kalau kalian dekat kepada Allah, pasti Allah akan memberi apa yang kalian inginkan. Insya Allah, cita-cita kalian semuanya kabul. Dan insya Allah, orang-orang tua kalian yang menitipkan kalian di tempat ini menjadi orang-orang tua yang kelak mendapatkan selalu doa dari kalian, hingga kelak kumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan tanpa ada hisab dan tanpa ada musibah, insya Allah, kita doakan pondok Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan ke depan menjadi pondok yang benar-benar diridhai oleh Allah. Pondok yang di dalamnya penuh dengan ridha wa ridha rasulih. Pondok yang di dalamnya penuh dengan santri-santri soleh-solehah. Penuh dengan orang-orang yang ikhlas dalam mengajarnya. Penuh dengan akhlakul karimah. Dan pondok yang selalu dipandang oleh Allah dan Rasulnya dengan pandangan ridhonya. Ala ya Allah binadurah minal aini rahimah. Tudawi kullama bi minam rawdin sagimah. Dan apapun yang diniatkan oleh keluarga besar almarhum Bapak Kiai Ahmad Syekhu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan siapapun alumni-alumni tempat ini yang lagi belajar di tempat ini, para ustaz dan ustazah yang mengajar di tempat ini, semua hajatnya kabul. Bijahi Rasul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malikayawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta semuanya teriak ya, kumpul kita belum makan. Jadi orang lapar itu suaranya biasanya lebih teriak. Kalau orang kekenyangan itu ngantuk, biasanya ya bismillah yang keras. Kita niatkan dengan pembacaan salawat. Allah mengabulkan semua hajat. Allah mengampuni semua dosa. Allah memudahkan semua kesulitan. Allah menyembuhkan semua penyakit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada, terutama masalah bangsa kita. Ya, doakan terus supaya kita menjadi umat sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Ya halal watan, ya halal watan, ya halal watan.
sini membuat semangat panser-panser Ansor. Ayo, cek semangat terus dalam menjalankan tugas dan menyimpan.